Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan juga di channel teman-teman. Kali ini saya ada di workshop Karoseri Fajar Jaya Bekasi, tepatnya di Jalan Perjuangan Raya nomor 108 Taman Wisma Asri Bekasi Utara. Nanti teman-teman bisa melihat proses atau cara menaikkan high wing box besi ke atas sasis Mitsubishi Factor X FN61FL tanpa menggunakan kren atau forklift. Pertanyaannya, kok bisa? Untuk melihat atau mengetahui jawabannya, pastikan tonton video singkat ini sampai selesai. Nanti teman-teman bisa melihat secara langsung prosesnya dan melihat apa saja alat-alat yang digunakan dan memperkirakan berapa lama kira-kira yang dibutuhkan untuk menaikkan satu unit wing box ke atas sasis Mitsubishi. Untuk menyingkat durasi, ayo langsung kita ke TKP. Selamat menonton sampai selesai. Terima kasih. Untuk teman-teman atau juragan-juragan ekspedisi yang ada kebutuhan wing box hidrolis seperti ini, bisa menghubungi saya langsung ya, kontaknya ada di deskripsi, atau boleh datang langsung ke workshop kami di Jalan Perjuangan Raya nomor 108 Taman Wisma Asri Bekasi Utara, Jawa Barat, Indonesia. Ini sekarang proses menaikkan wing box hidrolis sudah hampir selesai teman-teman. Nanti akan kita tambahkan proses menaikkan wing box hidrolis untuk mobil yang satu lagi ya, atau yang ada di sebelahnya, tapi prosesnya sudah berlangsung sebelum yang ini. Minimal untuk membantu menambah wawasan kita sesama-sama pecinta otomotif, khususnya dunia truk. Jadi setiap karoseri barangkali mempunyai cara masing-masing ya, karena tergantung dari perlengkapan dari karoseri itu sendiri ya. Di tempat kami masih menggunakan cara-cara yang masih ya seperti inilah, apa namanya ini, yang penting bisa berjalan dengan baik dan aman. Jangan lupa juga untuk teman-teman mohon supportnya untuk channel ini ya, dengan subscribe bagi yang belum, like jika kalian suka dengan video ini, dan silakan di share ke teman-teman kalian semua atau ke medsos kalian, silakan. Jangan lupa juga tonton terus video-video saya di channel yang lainnya, bisa dilihat juga di medsos kami ya, bisa dicek. Jadi biar lebih bagus, berbagi itu indah dan saling mensupport satu sama yang lain. Terima kasih.